aja ditulis di title aja Kasmaran Tingkat Tinggi, gue juga bingung. Tapi maksudnya ya gimana ya, kita sebenarnya kita juga nggak mau, tapi kan maksudnya kita menghormati pekerjaan wartawan. Aku sama Billy-nya juga sama-sama nggak enak kalau misalkan kalian udah nunggu lama, kita pengen privasi tapi itu pekerjaan kalian, pasti kan pengen manjain netizen. Tapi mungkin nanti kedepannya coba untuk dikurang-kurangin sih. Akunya pun juga nggak mau kayak gini terus gitu. Aku pengen punya private life gitu, komunikasi lah pastinya. Huh? Komunikasi yang paling penting dalam sebuah hubungan, dari pacaran sampai menikah pun pasti kan komunikasi. Bosen tau ya, nanya Billy hubungan mulu. Ya begitu ya, seperti yang biasanya aku udah jawab aja sih Mbak. Ya khas apa ya? Ya gitu. Tapi aku saya juga bosen. Pernyataan, aku gak pernah dengerin komen, gak pernah mau ngeliat sesuatu yang bikin aku kesel, aku mencoba untuk menjauh dari itu sih gitu. Yang penting aku cukup tahu, abis itu aku gak puji Tuhan dan Alhamdulillah semuanya sih positif ya. Semoga kedepannya selalu positif, gak ada yang negatif. Kita juga memberikan kasih sayang yang tulus kepada awak media atau apapun itu, supaya mereka juga bisa belajar dan semoga hubungan kita gak ada negatifnya sama sekali gitu. Kayaknya nggak mau terlalu menanggapi yang gimana-gimana karena tak kenal sama kata sayang. Dan aku rasa aku cuma tahu sosok Kak Nikita Mirzani itu adalah sosok ya artis senior pastinya. Aku menghormati dia dan apalagi dia umurnya juga jauh lebih tua dari aku. Terus aku juga merasa tidak tersinggung dengan apapun dia ucapin dan aku nggak tahu mungkin itu untukku atau untuk siapapun. Karena aku masih punya prinsip kalau misalkan dia tuh ibu yang hebat sih. Gitu. Apapun protehannya yang dia ucapkan lewat dari sosial media atau apa, kalau misalkan itu emang bertuju kepadaku dan kalau misalkan dia merasa dia benar, coba dibuktiin aja Kak gitu. Coba dicari tahu kalau misalkan itu. Saya nggak tahu karena saya nggak mau ngurusin hidup orang walaupun itu hidupnya pasangan saya, karena hidup saya aja belum benar. Kata siapa? Enggak sih. Gini loh, aku nggak tahu masalahnya, bener-bener aku nggak tahu masalahnya apa, dan aku sama sekali nggak pernah untuk mendokterin orang yang bersifat negatif karena di otakku aja positif aja terus gitu loh. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu mungkin kamu bisa tanya sendiri ke Billy-nya atau sama Kak Nikinya, mungkin di dalam itu ada problem tapi aku nggak tahu problemnya apa. Yang aku cuma tahu kalau misalkan Billy sudah melakukan yang terbaik dan Billy sudah miss. Ya kalau misalkan sebagai pacar, aku bilang ke Billy, apapun yang kamu lihat dari sosial media, dari negatif-negatif itu nggak perlu harus dikomentarin, nggak perlu harus sama pusing, karena itu cuma ngambil energi positif kamu aja sih. Jadi ya selalu menebarkan energi yang positif kepada awak media, depan televisi. Jadi kalau yang negatif, mendingan